Mantap coy. Sekarang kami mau camp ke Bukit Mungkur Jangkirik yang berada di Desa Hapulang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan sekarang saya berangkat bersama Aji. Mantap. Mantap. Mana mulanya Ji? Kami berangkat dari Amuntai berdua pukul 5 sore. Dan sekarang kami kehujanan di Pamangkih. Kami minum-minum dulu, ngopi, nyebat. Setelah hujan reda, langsung berangkat ke Desa Hapulang. Mantap. Mantap. Oke, Cek. Hujannya sudah reda. Kami mau berangkat lagi ke Desa Hapulang. Kami mau nemuin kawan dulu di Simpang 3, Pantai Hambawang. Katanya udah menunggu di sana. Berangkat. Mantap. Wow, dia sendiri ya nunggu kita. Aku jomblo bilang mendaki. Setelah anu kita langsung berangkat. Oke, kita akan berangkat menuju Desa Hapulang. Iya, mantap. Berangkat. Wow, cewek. Ini orang tuh kayak. Ih, pokoknya melihat dia. Pokoknya apa? Berangkat. Rokok gunung. Nah. Buat. Kayak HP ku nah, kayak HP ku nah. Sampah dorong sampah. Kita makan es krim. Kita mau tadi mau ke mana, Dok? Mau ke Desa Hapulang. Bukit apa? Bukit Mungkur Jangkirik. Mungkur Jangkirik ya. Aku baru pertama nih camp di sini nih. Wih, mantap. Biasanya di Prau di Rinjani kan. Iya. Di Semeru. Iya. Sampai tiap hari. We'll be right back.
berhubung di berapa ini ada pemilihan bupati, setiap tikungan pasti ada nomor ini. Ada teman. Halo guys. Hey, Bang, nanya Om. Bukit Bukur Jangkrik di mana ya, Om? Sana ya, Om. Sana. Eh, Bukit Bukur Jangkrik mana? Ada tahu juga Mas ya. Thank you, go. Oke, kita sudah sampai di tempat parkir menuju Bukit Mungkur Jangkiri. Mantap. Gelap, cahaya sahabat, tolong cahaya sahabat. Wah, mantap. Oke teman-teman, sekarang kami sudah di trek menuju Bukit Mungkur Jangkrik. Sekarang kami istirahat seperti apa yang orang bilang. Pendaki itu ketika dia gunung berhenti untuk merokok. Mantap. Sebat, cat. Sebat. Kita mau istirahat dulu karena jalannya lumayan becek. Nggak ada ojek. Ini sampai-sampai kelepas sendalnya. Coba lihat Bapak Haji. Wow. Kaki Anda jelek sekali. Gimana kabar Pak Aduk? Wah, sangat melelahkan. Sangat melelahkan minum. Kalau boleh tahu motivasi Bapak ke gunung apa, Pak? Ya, karena alam selalu membuatku rindu. Oke teman-teman, sampai di sini perjalanan saya ke Bukit Mungkur Jangkrik. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.